Kerajaan Negeri Selangor menandatangani memorandum persefahaman bersama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi melaksanakan pertanian berimpak tinggi dan meningkatkan kadar sari diri komoditi makanan di Selangor dengan peruntukan berjumlah RM24 juta. Tourism Johor akan terus mempergiat usaha bagi menjadikan negeri itu khususnya Bandaraya Johor Bahru sebagai destinasi pilihan utama pelancong dari Singapura. Penjajah yang didapati menyewakan tapak bazar Ramadan kepada pihak lain akan dikenakan tindakan tegas oleh pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.